kan masih cabaran-cabaran gitu lah. Hai, assalamualaikum. Okey, hari ini kami berada di hutan simpan paya bakau Jimah Pok Diseng. Ha, bagi program khidmat masyarakat di bawah projek penanaman pokok bakau oleh Jabatan Hutan Negeri Sembilan bersama-sama dengan Jabatan Belia dan Sukan, Persatuan Pencipta Alam Malaysia, Persatuan Belia Dinamik Barat dan dihadiri oleh pelajar Sekolah Menengah Sains Tuan Kumenawi. Sebenarnya program ini tujuan kita adalah memberi penerangan, penjelasan, pendedahan pada generasi terutama pelajar-pelajar sekolah tentang program penghijauan alam kita dan juga program tanaman 100 juta pokok yang di bawah Kementerian Sungai Asli dan Jabatan Hutan dan Semenanjung Malaysia untuk memberi kesedaran kepada masyarakat terutama generasi-generasi baru dari segi fungsi dan peranan pokok-pokok yang ditanam. Jadi kalau kita sekarang kita berada di kawasan pesisir pantai ya. Program pesisir pantai ini telah dimulakan lama selepas tsunami supaya bagaimana kita menjaga pesisir pantai negara daripada akisan yang begitu teruk. Jadi bila ditanam pokok, terutama di pesisir pantai ini ada pokok-pokok yang sesuai ditanam. Dan pilihan utama yang selalunya ditanam sama ada pokok ru atau pokok berbang atau pokok bakau. Iaitu bakau yang kita tanam sekarang ini bakau kurap iaitu Rhizophora species yang famous ditanam kerana struktur pokok bakau itu sendiri dapat memastikan pesisiran pantai negara ni dari akisan. Kalau kita lihat struktur akar dia yang berjangkang di mana dia dapat merangkap lumpur dan menghalang lumpur daripada pesisiran pantai kita ni daripada terhakis. So ni yang kita buat. Dan depan kita ni kata pelajar-pelajar sekolah menanam pokok-pokok untuk kita tadi menghalang akisan. Jadi kita tidak dapat menghalang akisan kalau ombak begitu besar. Tapi ini usaha kerajaan dalam memastikan pesisiran pantai kita daripada akisan. Dan kedua, dari segi ombak besar dan menapis ombak supaya ombak pecah dan mengurangkan kesan-kesan daripada ombak tadi kepada di belakang pantai kita. Yang mana kampung ataupun daripada rosak teruklah. Itu yang kita buat. Dan ini kesan daripada tsunami yang berlaku melanda negara kita dulu. Terima kasih kepada Jabatan Hutanan dan juga Jabatan Belia Sukan kerana bagi peluang untuk kami buat aktiviti pada hari ini. Semoga lepas ni ada lagi aktiviti-aktiviti yang dapat kami join bersama. Okey, pada masa yang sama saya berharap anak-anak ini diorang start ni tanam pokok dapat menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain dan seterusnya diorang akan lebih mencintai alam semula jadi. Menarik bukan tanaman pokok bakau? Inilah dia antara usaha-usaha kerajaan negeri dalam menjaga alam sekitar. Terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini. Banyak manfaat dekat pantai kita dengan tanaman pokok bakau ni. Ha. So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sini-sini dan di perwajah baru.